Oke, what's up guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Rudianto Kosi Citlulurok 0. Dan kali ini saya kedatangan customer yang sudah biasa saya cukur ya. Namanya Mas Fajar. Kali ini dia mau dipotong belah samping. Nah ini kita parting dulu, kita pisahkan rambut atas samping. Sebelumnya kita basahin supaya pemilahannya itu lebih mudah, dan kemudian kita keringkan lagi ya bagian samping-samping. Dan ini kita menggunakan guard nomor 2 dari guardnya Gamma. Ini sedikit berbeda dengan guardnya brand lain ya. Jadi ini guard nomor 2 nya punya Gamma. Nah seperti ini. Langsung saja kita membuat baseline dari sebelah kiri ya tadi ke belakang dan juga ke sebelah kanan. Nah kemudian untuk di atasnya kita pakai teknik clipper overcomb. Oke guys, clipper overcomb seperti ini. Tekniknya adalah bergerak ke atas ya, bukan ke samping. Sah-sah saja. Nah kemudian kita menggunakan zero clipper lever open untuk membuat pola seperti ini menggunakan clipper yang sangat dahsyat, luar biasa ini guys. Kemudian di bawahnya kita close ke open, kita sambungkan. Oke, kemudian langsung ke bagian belakang, lakukanlah hal yang sama seperti pada bagian sebelah kiri tadi, yaitu bikin pola zero clipper lever open, bawahnya di close, kemudian sambungkan open dan close itu supaya membuat sebuah gradasi yang halus. Kemudian setelah itu langsung kepada bagian sebelah kanan ya guys. Nah kemudian setelah itu hilangkanlah rambut yang tersisa di bawah pola zero clipper lever close tadi menggunakan trimmer seperti ini ya guys. Nah ini trimmernya juga dahsyat, luar biasa ini, serius guys. Ini memakai trimmer yang pakai kabel ya guys. Nah kemudian di bawahnya langsung saja kita shaver. Kita shaver pada bagian trimmer ini. Kita usahakan juga membuat gradasi dari shaver ke trimmer. Right. Oke, kemudian setelah itu adalah clipper 1,5 close. Nah seperti ini ya, kita bikin pola seperti ini, sedikit saja seperlunya, dikira-kira sendiri seberapa luas bidang kepalanya. Pada bagian sebelah kanan, bagian belakang dan juga sebelah kiri. Usahakan konsisten ya, ketebalannya itu sama, meskipun ketebalan rambutnya itu tidak sama, tapi usahakan saat kita membuat pola ketebalannya menjadi sama. Nah kemudian sambungkanlah polanya menggunakan guard nomor 1. Pada bagian ini mainkanlah tuasnya itu naik dan turun.
supaya garis pembatasnya itu hilang dan membuat gradasi yang halus. Nah, terutama di bagian belakang begini biasanya agak sulit dibandingkan pada bagian sebelah kanan ya, karena bagian belakang itu biasanya rata-rata rambutnya itu tebal. Tebalnya lebih tebal daripada bagian belakang dan juga bentuk tulang kepalanya itu lebih teng bergenjol pada bagian belakang dibandingkan pada bagian sebelah samping. Oke. Jadinya ya rodo angel. Kita blending lagi. Nah, pada bagian ini juga mainkanlah toasnya naik dan turun. Open half close. Nah, kemudian setelah itu barulah kita detailing menggunakan thinning scissor, gunting penipis seperti ini supaya lebih aman. Anda bisa juga menggunakan gunting potong biasa, tapi jika Anda tidak terlalu pede, maka Anda bisa menggunakan gunting penipis seperti ini supaya lebih aman. Oke. Carilah bagian-bagian yang menurut Anda masih kurang membuat gradasi Anda menjadi smooth, menjadi blur. Oke. Kemudian detailing yang terakhir adalah kita mengambil seperti ini. Oke. Pada bagian-bagian yang diperlukan saja, meskipun detailing ini juga tidak begitu penting amat karena gradasinya sudah selesai, sudah jadi. Tapi ini kita lakukan supaya lebih blur. Oke, kemudian kita razor pada bagian pelipis seperti ini ya, pada bagian tepi supaya lebih tajam dan lebih rapi kelihatannya ya. Oke, langsung saja kita pindah kepada bagian rambut sebelah atas. Kita basahin dengan air, kemudian kita potong sedikit saja karena rambut masnya ini masih pendek atau belum terlalu panjang ya. Kita ambil ujung-ujungnya saja sedikit seperti ini. Langsung saja kita ambil semuanya tanpa harus ribet ya. Seperti ini. Kita bikin profil tadi, kita potong bagian sebelah kanan dan kiri square round. Oke, kita cek-cek kembali, kita cross-check kembali, dan kita cross-check juga dengan cara seperti ini. Setelah selesai, maka kita ke proses styling ya. Kita keringkan rambutnya dulu sambil kita bentuk menggunakan sisir roll dan juga hair dryer dari Gamma. Ini hair dryernya juga Gamma ya guys. Nah, seperti ini kita bentuk dan kita keringkan. Proses ini sangat penting karena menentukan hasil akhir ya. Oke, kemudian kita pakaikan hair styling product. Kali ini saya menggunakan Nair powder. Kita taburkan, kita semprotkan, dan kita ratakan seperti ini. Kemudian kita bentuk, akan kita bikin seperti apa. Nah, kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Dan sekali lagi saya akan membuktikan bahwa gradasi atau skin fade saya itu tidak menggunakan pewarna apapun ya guys. Kita semprot dengan air, kemudian kita gosok menggunakan tisu ya kali ini, dan tidak ada warna yang nemplek di tisu. Tidak menggunakan hair fiber, tidak menggunakan apa namanya itu semir, tidak menggunakan apa sih ini hair spray atau apa
air beras atau apapun ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini before dan afternya. Silahkan kalian berikan komentar, kritik, saran. Subscribe, like, share, dan komen. Bagikan kepada teman-teman semua supaya video ini lebih bermanfaat. Semoga bermanfaat ya guys. Harapannya semoga bermanfaat bagi kita semuanya guys. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tunggu video-video saya berikutnya. Thank you guys very much. See you next time.